Tapi aku nggak dibully abis-abisan, ngomong kotor gitu. Karena kita duitnya dulu baru. Iya, iya betul. Kan kemarin sempet rame tuh Kiki Saputri sama Sule yang katanya roasting, terus ada yang baper segala macam. Kalau dari kalian tanggapannya gimana sih? Kita biasa aja, Kikinya juga biasa aja. Kang Sule kita santai banget, biasa aja. Yang penting sih netizennya kayaknya yang jangan terlalu ribet. Iya. Pernah nggak pernah nih Kak Aci sama Kak Neneng dibully abis-abisan karena materi stand up-nya yang sensitif? Tapi aku nggak dibully abis-abisan, ngomong kotor gitu. Maksudnya nggak ada alasan, nggak ada alasannya kenapa aku ngomong kotor gitu. Terus ya akhirnya itu aku jadiin materi lagi. Kalau Neneng juga alhamdulillah sampai sekarang belum ada dan jangan pernah ada ya. Pernah nggak pernah bosen dan kepikiran buat berhenti? Enggak, kan paling kayak capek nulis materi. Bukan capek sih, lebih ke aduh nggak ada yang mau gua bahas nih gitu ya Neneng. Tuh, kayak ada masa-masanya kita stuck aja. Pernah nggak dibayar karena nggak lucu? Karena kita duitnya dulu baru. Iya, iya betul. Sekarang masing-masing sebutkan 3 hal yang orang lain nggak tahu tentang kalian dari kalian. Kecanduan mie instan, parah. Nggak gampang banget masuk angin, sering muntah. Muntah? Kalau aku jorok kan. Pilih Nubin bakal marmai. Terus anaknya manja. Oh iya, suka insecure. Gue orangnya emang judes ya. Gue suka banget drakor, anjir. Gue sampe wallpaper HP gue. Ini Rio Junior. Gue sensitif. Gue gak bisa nerima orang curhat dalam keadaan nangis. Karena gue akan nangis. Ikutin.